Berikut ini klasemen sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama, Manchester City dengan torehan 88 poin. Di posisi kedua, Arsenal dengan torehan 86 poin. Di posisi ketiga, Liverpool dengan torehan 79 poin. Di posisi empat, Aston Villa dengan torehan 68 poin. Di posisi kelima, Tottenham dengan torehan 63 poin. Di posisi keenam, Newcastle United dengan torehan 57 poin. Di posisi ketujuh, Chelsea dengan torehan 57 poin. Di posisi kedelapan, Manchester United dengan torehan 54 poin. Di posisi 9 West Ham United dengan torehan 52 poin. Di posisi 10 Brighton dengan torehan 88 poin. Di posisi 11 Bournemouth dengan torehan 48 poin. Di posisi ke-12 Crystal Palace dengan torehan 46 poin. Di posisi ke-13 Wolverhampton dengan torehan 46 poin. Di posisi ke-14 Fulham dengan torehan 44 poin. Di posisi ke-15 Everton dengan torehan 40 poin. Di posisi ke-16 Brentford dengan torehan 39 poin. Di posisi 17 Nottingham Forest dengan torehan 29 poin, di posisi ke-18 Luton Town dengan torehan 26 poin, di posisi ke-19 Burnley dengan torehan 24 poin, di posisi ke-20 Sheffield United dengan torehan 16 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Haaland Erling dari Manchester City dengan torehan 27 gol. Di posisi kedua ada Cole Palmer dari Chelsea dengan torehan 21 gol. Di posisi ketiga ada Alexander Isak dari Newcastle United dengan torehan 20 gol. Di posisi keempat ada Ollie Watkins dari Aston Villa dengan torehan 19 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Ollie Watkins dari Aston Villa dengan torehan 13 assist. Di posisi kedua ada Cole Palmer dari Chelsea dengan torehan 10 assist. Di posisi ketiga ada Mohamed Salah dari Liverpool dengan torehan 10 assist. Berikut ini daftar save kiper dan umpan terbanyak Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan tunda ke-34. Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Brighton versus Chelsea mulai jam 01.45 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Starspot 18 HD. Manchester United versus Newcastle United mulai jam 02 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ISP dan Starspot 18 HD.